Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keberkahan buat antum semua dimanapun antum berada. Kita bersalawat Nabi, Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Ketemu lagi dalam Majelis Ruqyah Indonesia. Sama-sama kita membuat diri kita, jasad dan ruh kita semakin sehat. Caranya membaca doa ruqyah yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Kemudian kamu pegang bagian perut, kemudian tangan kiri ada di depan, ini tangan kanan ya, tangan kanan di bawah sini, perut di sini. Kita baca doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. A'udhu bi kalimatillahi tamati min syarri ma khalaq. A'udhu bi kalimatillahi tamati min syarri ma khalaq. A'udhu bi kalimatillahi tamati min syarri ma khalaq. Kemudian kamu baca suratul Fatihah sampai habis, kemudian ditiup ke arah perut bawah 3 kali yang panjang. Setelah tiup 3 kali yang panjang dari bawah, naikkan ke atas perlahan-lahan. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Tahan di leher, sampai di leher, muntahkan ketika ada desakan mau keluar. Insyaallah, antum semua akan membawa keberkahan Allah Azza wa Jal, tambah sehat jasad dan ruhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.